menyandang predikat destinasi wisata terbaik di dunia versi TripAdvisor, Bali memang kaya dengan beragam jenis tujuan wisata yang memesona. Pulau Bali tidak hanya memiliki objek wisata pantai, budaya, dan kuliner, tetapi juga wisata desa yang belakangan ini terus bertambah jumlahnya. Salah satu di antaranya terletak di Bali bagian tengah, tepatnya di Desa Datpingi, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam berkendara dari Bandara Internasional Ngurah Rai untuk bisa sampai ke objek wisata desa berudara sejuk ini. Walaupun tidak ada kendaraan umum yang beroperasi sampai ke desa yang terletak sekitar 34 km di sebelah utara Denpasar ini, namun tidak masalah bagi wisatawan. Ada banyak jenis kendaraan yang bisa disewa, mulai dari sepeda motor sampai mobil. Apalagi sekarang sudah tersedia moda transportasi online. Inilah panorama asri desa wisata Pinge. Berudara sejuk, suasana hening yang mendominasi kadang ditinggah suara kicau burung dari balik rimbun pepohonan. Tidak tampak kegiatan mencolok di desa ini. Tentu saja karena sebagian besar warganya bekerja sebagai petani. Seperti dapat Anda saksikan, ada cukup banyak sepeda motor yang parkir di tepi jalan. Itu adalah sepeda motor milik para petani yang bekerja di sawah atau kebun di sekitarnya. Ada sejarahnya mengapa desa ini disebut Desa Pinge. Pinge berarti putih. Konon, dahulu pernah tumbuh sebatang pohon cempaka putih di halaman Purwonatar Jemeng. Anehnya, bunganya menyebarkan aroma harum yang sampai tercium oleh warga yang tinggal di desa-desa sekitarnya. Sejak saat itulah desa ini disebut Desa Pinge. Purwonatar Jemeng yang merupakan cagar budaya ini sudah ada sejak abad ke-14. Tempat suci yang tergolong Dang Kahyangan ini berdiri di ujung utara desa dengan lokasi beberapa meter lebih tinggi dari permukaan jalan. Pura Dang Kahyangan adalah tempat suci yang dibangun untuk memberikan penghormatan kepada Maharsi yang pernah singgah di tempat ini. Namun sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa nama Maharsi tersebut. Sebagai desa adat atau desa pekraman, di lingkungan ini juga terdapat tiga pura lain yang disebut Tri Kahyangan, tempat warga memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Trimurti, yang masing-masing disebut pura desa, pura pusa, dan pura dalem. Lalu apa saja daya tarik desa wisata Pinge? Letaknya yang cukup terpencil membuat desa ini memiliki udara bersih. Wisatawan yang berkunjung ke desa ini umumnya ingin merasakan dan mengalami kegiatan yang dilakukan warga seperti berkebun, membajak di sawah, menyiangi padi, dan semacamnya. Ada juga yang sekedar ingin keliling-keliling menikmati keheningan suasana di sekitarnya atau belajar menari. Bagi komunitas yang ingin melakukan kegiatan outbound, camping, dan semacamnya, Desa Pinge menyediakan lokasinya. Namanya Restoria Laduma. Tempat ini dibangun oleh masyarakat desa setempat dengan semangat ngayah atau mengabdi, yang pada awalnya didanai oleh Indonesia Tourism Development Corporation yang lebih dikenal dengan sebutan ITDC. Yang menarik, Laduma tidak memasang tarif tertentu untuk kelompok atau komunitas yang hendak melakukan kegiatan di tempat ini. Dengan kata lain, harga sewa bisa didiskusikan dan disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh calon pemakai jasa. Sampai saat ini, yang paling banyak memanfaatkan fasilitas ini adalah
para siswa dan para mahasiswa dari sekolah atau kampus yang ada di Bali. Sementara tamu yang paling banyak berkunjung ke desa wisata Pinge adalah wisman asal Perancis, Belgia, dan Kanada. Karena wisman dari negara-negara ini memang dikenal memiliki komitmen tinggi dalam urusan pelestarian alam. Dan bila ada tamu yang ingin bermalam, bisa menginap di rumah penduduk yang memang disediakan untuk itu. Adapun tarifnya untuk satu malam hanya Rp150.000 dan sudah termasuk makan malam. Demikian sekilas mengenai objek wisata Desa Pinge. Sebelum saya akhiri, saya mohon perkenan Anda untuk menekan tombol like dan jangan lupa subscribe, karena dukungan Anda sangat berarti bagi pengembangan kanal Bali Jani ke depan. Terima kasih. Salam Rahayu.